Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Deli Tika Sun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya lancar terus. Nah, hari ini kami mau menghadiri undangan dinner dari sepupu kami. Sepupu kami mengundang kami dari 2 hari yang lalu dan kami diwajibkan untuk datang teman-teman, karena dia sudah pesan dari 2 hari yang lalu. Nah, sekarang mari kita langsung menuju ke tempat dinernya. Ikutin video hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua suka dengan videonya. Teman-teman, kita sudah ketemu dengan Cece dan tadi kita sudah pergi mendatangi tempat dinner yang Cece sudah pesan sebelumnya, tapi tempat dinernya itu tutup, teman-teman. Jadi di sini Cece usahakan supaya uangnya Cece itu kembali lagi karena Cece sudah bayar, teman-teman. Jadi kita pindah tempat dinernya itu ke sini. Di sini tempatnya ikan, teman-teman. Mari kita langsung masuk teman-teman. Suasananya itu seperti goa-goa, terus di atas sana ada sepeda-sepeda zaman dulu. Meja tempat makan di restoran ini unik teman-teman, ada roda-rodanya. Lalu untuk temboknya itu benar-benar seperti goa. Teman-teman, sepupu sudah memesan banyak menu. Di sini kami lagi menunggu menu-menunya itu datang. Ikan yang dipesan ada 2 jenis, teman-teman. Ikan pedas dan juga ikan tidak pedas. Di sini kita lagi persiapkan mangkok-mangkoknya. Terus sepupu juga di sana lagi main game Mobile Legends. Dia suka banget bermain game itu. Biasanya dia dengan suamiku tuh mabar, teman-teman. Di sini ada Liang Zeyi. Halo. Zeyi lagi bantu mama apa nak? Buka ini? Sudah buka kah ini? Teman-teman, ini adalah acar timun China, Haozi Hongle. Mari kita coba, teman-teman. Segar sekali, terus ada daun ketumbarnya, teman-teman. Tuh. Segar. Tidak terlalu asam. Romantisnya. Hongle ini anak romantis, teman-teman. Anaknya Cece, tiga-tiganya itu sweet banget. Kalau ada hari-hari kayak hari perempuan, hari kasih sayang, mereka pasti kasih orang tuanya itu kayak bunga atau coklat atau kejutan-kejutan begitu. Kayak kemarin adalah hari wanita nasional itu, Hongsha belikan mamanya itu bunga, terus dia kasih juga saya bunga mawar, teman-teman. Teman-teman, ikan sudah ada di sini, ada. Ini pesanan yang lain datang lagi, teman-teman. Teman-teman, ini adalah ikan yang pedas, itu cabainya menggoda. Anak ini lucu.
什么是里面还有一点粉的？还有点粉的。天哪，天哪，天哪！他的加固了已经。弟弟的加固了。干嘛汤里面要吃？怎么怎么？哪里麻干？哇哦，好嫩，哦好，好嫩，好香，好香，嗯，香。 Wow. Keke makan yang versi pedas, suamiku makan yang tidak pedas. Cece juga makan yang tidak pedas di sana. Ini di Hongle teman-teman. Zeyi di sini makan sendiri. Halo. Enak. Ini. Sangat enak. 他说辣我不敢吃，对啊，是成都辣的。怎么吃？我要是不敢吃了，那就说明是成都辣了。你看他那个嘴巴嘟，他在这里拍，然后他在这里拍。这只是鱼骨。嗯，然后。不掉啊？对啊，吃是吧？哦，这个没有吃啊？那你就没有。你在拉横哥啦，好辣，真的好吃。刚刚不能吃，还没闻出来。嗯，到处是。我不敢下手了。不辣，很。没有刚刚说到这个地方。有一点点辣而已，一点点，一点点，对吧？你给我洗吧。 Bihunnya sudah warna merah teman-teman. Mari kita makan. Kau gede hai kang wan lah. Ah, kang aja. Nia juga fans lah. Kau fans ni kan juga. Eh, cie cie, terima kasih cie cie. 嗯，高兴。啊，好久。到时候去你那里玩。什么时候？他说要等他们三个都说出来了，都上学了。现在煮不开。teman-teman kami sudah selesai makan. Cici, 谢谢啊， 哥哥 谢谢， 好饱哎，好吃。啊，好吃。好饱，还要去吃速度吧。哈哈哈哈哈！还要去逛街。对，还要去玩。 Jadi teman-teman, Cece ini sudah seperti sahabatku, kakak kandungku. Pokoknya dia baik sekali. Jadi pernah suatu hari itu, kayaknya tahun lalu teman-teman, saya itu menangis kan. Saya bilang saya rindu dengan Indonesia, saya rindu dengan keluarga aku di sana. Terus Cece peluk saya teman-teman. Katanya kalau rindu cerita ke saya, kalau mau apa-apa bilang ke saya ini kakakmu di sini. Begitu teman-teman. Saya terharu dengar dia seperti itu. Makanya Cece ini adalah Cece terdebestku. Dia baik sekali teman-teman. Dia menganggap Liang Zeyi itu kayak anaknya juga. Sering berikan Liang Zeyi baju, makanan. Pokoknya apapun yang Liang Zeyi mau, dia pasti belikan. Terus sering bawakan hadiah-hadiah begitu. Hongshu, apa ya Hongshu? 8块一斤。 小家伙子，我拿个小一点的，拿最小的就行了。这个还有没有更小的？天哪，这天里人。再给我算吗？这个这个好不好用？先放下，我付下钱。多少？23吗？23可以的。23这个8块，8块31，对不对？哎。
三十一对吗？谢谢，拜拜。Yang Zai suka Ultraman, teman-teman. Ya, sebenarnya di sini papanya mau belikan dia. Suruh dia pilih sendiri yang mana. Ini besar. Dia lihat ayamnya bisa bunyi, dia mau ayam, teman-teman. Dia berjauh nih. Si. Ini mainannya lagi dipasangkan, teman-teman. Jadi. Wah, Yang Zai langsung bisa, teman-teman. Ayo jalan nak, jalan. Dia happy. Sekarang kita sudah sampai di tempat penjual tahu busuknya. Di sini suamiku langsung memesan 2 porsi tahu busuk. Hari ini kita beli tahu busuknya tidak antri, jadi langsung dibuatkan dan kita juga tidak lama-lama menunggu. Penjualnya ini berasal dari daerah Hunan juga, tepatnya Changsha, teman-teman. Dan Changsha itu di sini sangat terkenal dengan tahu busuknya yang enak. Inilah daftar harga dari tahu busuknya. Pesanan kami sudah jadi, mari kita langsung jalan. Teman-teman, sekarang beli air minum. Teman-teman, kalau melihatku pasti ada yang akan dia kasih ke saya. Wow, bagus. Ini bajunya itu warna kesukaanku, teman-teman, ungu. Ini Cece mau kasih oleh-oleh teman-teman untuk keluarga di Indonesia, disuruh bawa ini khas China juga. Itu rempeyek begitu, teman-teman, rempeyek China. Ini pasti saya akan bawa.
Pantasan tadi kita disuruh ikut ke rumah, ternyata mau dikasih banyak barang-barang seperti ini. Belum habis di mulutnya Jece, dia suap lagi teman-teman. Teman-teman, di sini banyak sekali pakaian yang Cece kasih. Ini pakaiannya kata Cece saya bawa ke Indonesia untuk oleh-oleh keluarga. Ini untuk adekku teman-teman tuh dikasih warna biru, bagusnya. Langsung di sini ada bunga. Terus ini juga bagus teman-teman tuh. Ini Cece beli tidak pernah dipakai teman-teman. Mari kita langsung bungkus. Kalau ke sini itu pasti banyak dikasih sesuatu sama Cece. Di sini juga saya dikasih parfum, terus dikasih masker, teman-teman. Ini masker saya akan bawa kayaknya. Kalau parfum saya akan pakai. Terus ini ada rempeyek. Ada jaket tebal juga, teman-teman, di sini. Tuh. Jaket tebalnya warna orange. Banyak sekali saya dikasih ini. Ini celananya ada beberapa. Terus ini. Pokoknya saya bawa-bawa saja teman-teman, nanti keluarga di Indonesia tinggal ambil-ambil begitu. Sini ada kemeja model baru juga teman-teman. Kita dikasih minyak gosok juga teman-teman, ini meja gosoknya itu benar-benar bagus tuh, warnanya merah. Kalau sakit kepala oles pakai ini langsung sembuh, sakit perut oles pakai ini langsung sembuh teman-teman. Pegal-pegal oles langsung sembuh, ini saya kayak penjual obat. Karena sudah terbukti begitu. Ini ada celana lagi. Hey, itu punyanya Cece nak. Ih teman-teman, ada model baju itu bagus ini. Untuk mamaku kata Cece ini. Lihat ya teman-teman. Tuh teman-teman, ini untuk mamaku tuh. Bagus. Ayo. Teman-teman, kami sudah sampai di rumah. Besok kami disuruh sama sepupu untuk datang lagi ke rumahnya bermain. Sekaligus nanti kami akan makan bersama. Nah, di sini tadi kita dikasih banyak barang-barang oleh Cece dan juga Keke. Di sini ada pakaian, masker, parfum, terus ada peyek China juga. Cece suruh saya bawa ke Indonesia untuk kasih coba ke keluargaku. Lalu di sini ada jaket tebal, teman-teman, untuk musim dingin. Jadi saya dikasih warnanya itu orange, kata Cece jaketnya ini kekecilan untuk dia, makanya dia kasih ke saya teman-teman. Tuh tebal banget, terus berat sekali jaketnya. Bagus ya, dalamnya. Jadi Cece itu kalau misalnya kami tidak ketemu 1 bulan, 2 bulan, pasti sudah banyak barang-barang yang dia kumpul. Dan nanti kalau misalnya ketemu, baru dia kasih semuanya ke saya. Pokoknya apapun itu, entah itu makanan, pakaian, barang, benda-benda begitu, dia pasti kasih teman-teman. Terus dia kalau misalnya ada kayak kuteks baru atau kacamata baru, make up baru, itu dia pasti kasih lihat ke saya begitu. Suruh saya coba-coba. Dia orangnya seperti itu teman-teman, royal, baik. Dia suami istri itu orangnya tidak pernah perhitungan kalau ketemu dengan kami. Atau kalau kami ada di Guangdong, dia pasti ajak kami untuk bersama-sama makan. Entah itu makan di restoran atau di rumahnya. Terus biasanya juga dia panggil kami untuk jalan-jalan, melihat pemandangan. Nanti katanya kalau misalnya kami pulang dari Indonesia, dia mau ajak kita untuk ke laut. Nanti katanya kita akan menginap 1 malam di laut teman-teman. Kita tunggu-tunggu ya, semoga saja.
aja rencana ini secepatnya terlaksana. Karena biasanya Keke dan Cece ini sibuk, teman-teman. Karena pekerjaan Cece dan Keke ini setiap harinya selalu ada, jarang sekali pekerjaannya itu sedikit, teman-teman. Makanya biasanya mereka itu lembur-lembur kerjanya. Jadi untuk video hari ini sampai di sini, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan video kami. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Daily Tika Husun di Cina agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!